Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Fajur 778. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dan support yang sudah subscribe. Terima kasih banyak yang belum subscribe, segera subscribe. Saya berada di Kota Banyuwangi di daerah Genteng. Jadi hari ini saya akan mengantar pesanan mentok yang kemarin sudah DM di WA saya. Saya ucapkan terima kasih. Nah, ini mentoknya sahabat, bisa kalian lihat ini di sini. Ini dalam karung sini. Jadi di video kali ini jika sahabat pengen tahu di dalam karung ini jenis mentoknya apa, jadi ikutin terus video ini sampai saya ketemu sama si pembeli mentok ini. Langsung aja sahabat, kita nggak usah banyak ngomong dan nggak usah banyak bicara ya, kita langsung aja menuju ke rumahnya si pembeli entok yang ada di karung ini. Jadi entok ini jenis apa dan seperti apa, pokoknya terus ikutin video ini biar kalian tahu ini mentok apa yang dipesan salah satu sahabat saya. Sahabat, jadi kita langsung aja berangkat menuju rumahnya si pembeli mentok yang ada di yang saya bawa ini. Kita langsung berangkat sahabat. Nah, seperti biasa sahabat, kita akan gaspol jipi-jipi lagi sahabat. Oke, alhamdulillah sudah nyampe di kediamannya Pak Slamet sahabat. Di entoknya tadi langsung dibawa ke belakang. Sini untuk kandangnya. Nah, ini entoknya untuk sahabat yang penasaran tadi. Entoknya seperti apa bisa lihat. Nah, ini yang dibeli sama Pak Slamet, jenis dragon hitam. Dragon hitam. Yang kalian penasaran tadi yang saya bawa ini dragon hitam. Ini Pak Slamet yang membeli entok dari saya. Enggak ada jenis entok napa mawon jenengan Pak? Ya, jumbo gajah. Jumbo gajah nggih. Terus rambon silver, rambon kelawu. Terus napa malih? Biasa. Yang lokalnya sudah tak jual semua. Oh, sebelumnya jenengan niku pak lokal. Lokal nggih. Belum ngerti pak lokal ada 100 ekor. Di sini. Iya. Di tempat sini nggih. 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 Jadi dulu Pak Slamet ini pemain entok lokal. Terus napa Pak kok jenengan pindah teng rambon kali jumbo niki? Pakannya sami mawon, pakannya sama lebih cepat besar yang kayak jenis. Ya kayak rambon lebih cepat besar. Ini aja umur 2 bulan. Ini. Segini 2 bulan ini jenis rambon silver. Rambon silver ya Pak ya. Ini. Kalau itu yang 3 bulan itu, yang 3 ekor 3 bulan, yang 2 kalau ini nyutuk ikan-ikan itu. Ini ki pejantan kali betina ini pun di pak? Oh betina ini ki, oh gak ini. Oh sorry. Oke, angkong dua ya. Ini ku jenis lokal. Ini ki jumbo gajah ini kali anu, kali ibu ini ki. Ini ki nggih? Nggih. Oh, mengangkrami sahabat. Lagi mengangkram jumbo gajahnya Pak Slamet.
Terus niki sing kelawon iki anake Niko, anake niki niki. Nggih nggih nggih. Dhum mriki berarti gadah pinten, Pak? Sedaya mentoke totale sampean. Mentoke ya baru siapa itu? Paling cilik-cilik barang. Bare sekitar 15-20. 15 ekor ya. 15. 15 ekor. Lebih. Doyo sekitar 20 ekor. Kalau nene kuwatah panjenengan iki. Niku terakhir jenengan nyade sing lokal niku bulan pinten, Pak? Puasa nek nane niku. Puasa. Niku sampean tuku pembibitan ngoten. Beli pembibitan. Iya, minti-minti ngoten. Iya, enggak, dari agak besar dulu. Belinya 45 ya, tak jual lagi 45. Sudah apa nama sudah besar-besar tak jual lagi dibeli bakul 45 ya. Karena sudah kurang seneng, kurang srek gitu loh. Ini saya tak tinggal kena lockdown ke Jember 2 minggu sampai begini. Biasanya tempatnya tak bersih. Selain bertanya entok untuk pekerjaannya, Pak Selamat niki kesibukan kan? Oh, kesibukannya? Ha-ha. Saya freelance, Mas. Oh, freelance. Biasanya saya masak emas. Oh, gini. Cari-cari bahan emas kadang-kadang Bali, kadang ke Jember, kawan-kawan. Apa berarti namanya? Berarti entok ini untuk menyalurkan hobinya Pak Selamat nih. Iya. Hobi untuk seneng-senengan juga. Oke. Ngomong itu sekarang ya. Kalau di rumah kan untuk lihat-lihat seneng. Nge. Apalagi kepingin yang punya jali kan juga. Jali nih. Nih Pak Saniki jali emang rodok susah Saniki. Sempat saya kalau anu kan saya ke Klaten kemarin sedang nelpon darah di Klaten. Oh sering ngambil entok teng Klaten jenan. Klaten kan sudah kenal Pak, banyak kenal. Banyak teman di sana nggih. Iya. Berarti pas main ke sana pulang bawa leleh mentok. Iya, cuma 100.000, 115 sudah. Nyampe udah sana PP 200. Untuk transportnya? Iya. Milah jatra itu. Nggih. Mentoknya. Ini yang usia 2 bulan. 2 bulan. Nggih. Usia 2 bulan. Itu yang 3 bulan. Yang 3 bulan yang anu 2 bulan. Niki nggih silver, Pak, nggih. Nggih, silver kan kaun. Oh, silver kan kaun. Iki 3 bulan. Ini yang 3 bulan nyedoknya. Yang kecil itu saya yang umur 2 bulan karena nyucuk itu. Mau menakal gitu, Pak. Ya, temennya dia anu ya. Dicampur sini enggak mau dia. Sing alit niku. Nggih. Niku lek dicampur teng mriko menangan. Nutuki. Lek dicalon teng mriki mboten. Nggih, nggih, nggih. Nah, jadi sahabat untuk kali ini Pak Selamat akan memberikan pakan entok. Untuk pakannya itu apa aja, Pak, komposisinya? Sampai ya, daun Afrika. Nggih. Sama daun pepaya. Daun pepaya. Daun Afrikanya agak banyak karena untuk menunjang stamina dan apa namanya? Nafsu makan semakin nafsu makan ya. Dan kalau hujan biasanya saya kasih ini apa biar nggak kena mata biru sama si ragi tape. Oh, kasih ragi tape untuk 10 ekor dikasih tiga butir ya, tiga butir. Nah, 3 butir untuk 10 ekor. Jadi untuk saya, pengalaman saya dulu kena mata biru jangan jadi. Kalau kena ragi tape dia akan kuat mampu ya. Tetap kan kondisi ngasing raginya di saat kondisi yang ekstrim kayak gini, Pak ya. Yeah. Sering kan panas, sering hujan. Waktu hujan. Waktu hujan aja. Waktu hujan. Oh, waktu kan hujan. Biasanya mata biru itu datanya kan waktu hujan. Nggih. Waktu hujan itu kasih ragi tape 3 biji aja. Itu ngasihnya sama pakannya langsung. Oh, dicampur. Iya, dicampur. Untuk 10 ekor. Untuk 10 ekor nggih. 3 biji ya. Tapi kalau untuk sampai 40 ekor ya 12 biji. Itu ngasihnya sekali aja apa gini, Pak? Misalkan seminggu kalau, sekali atau pagi sore itu 3 hari sekali. Kalau oh, 3 hari sekali. Hujannya terus hujan. Iya. Jadi langsung panggil aja sahabat untuk entoknya biar datang untuk makan. Oh iya, Pak, ini saya kok lihat ada banyak jungle jagung niki sampean niki. Iya. Nah, niki jagung itu dapat dari mana sampean?
Janggal jagung saya dari tangga itu gratis. Gratis nih kung, iya, jagungnya gratis. Kadang-kadang ada 2 karung, 3 karung. Dikasih, dikasihin cuma-cuma ke bapak. Iya, cuma-cuma. Karena di rumahnya nggak ada lahan untuk membuang di sini, jadi jagungnya dibuang sini. Kadang-kadang sampai pernah sampai setengah pickup waktu ini. Ditaruh sini ya. 12 karung taruh depan sudah langsung. Langsung kasih makan dok. Nah, jadi untuk sahabat itu. Karena entok itu makannya sangat rakus pak ya, jadi kita harus pintar-pintar untuk mengatur pola di akannya. Jadi seperti Pak Slamet ini memanfaatkan limbah dari sisa saudara yang jualan jagung di pasar pak ya. Iya. Nah, jadi diberikan cuma-cuma. Timun jagung untuk dapat gratis. Jadi untuk pakan entok-entok. Jadi untuk pakan tambahan. Soalnya entok ini kan makannya itu apa aja mau, jadi enak untuk pelihara entok untuk makannya itu apa aja mau. Lihat, lahap sekali sahabat. Bisa kalian lihat, nafsu makannya. Ngasih makannya berapa kali tau pak? Kok ini siang udah dikasih? Kalau umur sampai umur 3 bulan itu 1 hari 3 kali. Oh, ngasihnya 1 hari 3 kali. Iya. Yang umur 1 bulan ke bawah? Umur 3 bulan ke bawah. Oh, 3 bulan ke bawah. Ya, oh iya. Kalau sudah menginjak 4 bulan kan sudah di tanah. Langsung aja 1 hari 2 kali ya. Kalau yang besar ngasihnya 2 kali. 2 kali. Karena yang kecil biar cepat besar dikasihnya 3 kali. Mantap. Misalkan ini kan Pak Slamet sering keluar ini kan, keluar kota. Biasanya siapa Pak yang ngurusin ini? Ibunya. Ibunya. Nggih. Yeah. Ibunya yang ngurusin nggih. Ibunya. Nggih, nggih. Karena apa namanya? Pas di rumah saya sendiri. Kalau pas pulang Pak ini Pak Slamet sendiri. Kalau pas lagi bapaknya ini keluar kota sahabat, jadi ibunya yang beri makan. Makannya lahap sekali entok-entoknya. Nafsu makannya. Jadi sekian video dari saya dan terima kasih Pak Slamet atas waktunya dan semoga entoknya di sini bisa berkembang biak banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternak Banyuwangi sukses berkembang.